Ada kumpulan server dekat Singapore, dekat Hong Kong, dekat US, dekat UK, dekat Jepun, dekat Malaysia dan sebagainya yang akan connected together untuk manage supaya internet protokol ataupun pengenalan diri IP tersebut tu tidak sama satu dunia. Right? Yang kedua, kita biasa dengar www, yang kadang-kadang kita confuse apa itu internet, apa itu www. Internet tadi adalah collection of interconnected computer, mana rangkaian komputer international. Okay, maksudnya macam itulah. Dan WWW adalah World Wide Web ataupun collection of interconnected document. Okay, World Wide Web ni adalah content dia. Content kepada internet. Internet adalah service provider melibatkan sistem rangkaian, sistem network, sistem fizikal ya. World Wide Web adalah kontennya, isinya. Okay. Jadi internet dan juga WWW dia akan bekerja sama. Oh, kita ada rangkaian internet, kontennya tak ada pun tak guna juga kan. Kita ada konten tapi tak ada sistem network. So konten kita tak boleh ditransmit ke tempat lain. Okey, ataupun kita kongsi ke tempat lain. Right? Jadi servis yang World Wide Web ni contohnya internet awak punya email, file sharing, online game dan sebagainya. Itu adalah servis yang sebagai World Wide Web ataupun WWW tu. Okay. Dan satu term lagi yang kita mungkin dengar dan ada yang tak faham. Satu lagi dah intranet. Internet, interconnected computer around the world. Okay. Kalau intranet ni adalah private computer network that use internet protocol technology. Maksudnya di sini adalah rangkaian di dalam sesuatu organisasi. Kita sebut sebagai intranet. Contoh di dalam UTHM. UTHM kita ada network kita yang tersendiri. Kita control customer kita. Sesiapa yang login ke aplikasi di dalam rangkaian UTHM, dia kena menggunakan email UTHM. Contohnya lah kita kontrol macam tu. Okay. Selagi dia tak login menggunakan email UTHM, dia tak boleh akses kepada banyak aplikasi-aplikasi yang kita sediakan untuk ahli organisasi tersebut. Okay. So, intranet merujuk kepada private network di dalam sesuatu organisasi. Ha, ringkasnya macam tu lah. Okay. Kalau ada apa tak faham, boleh terus tanya. Jadi operation of internet yang saya sebutkan tadi, dia melibatkan internet protocol address. Ini adalah IP address, ada kombinasi nombor ataupun pengenalan diri tadi, contohnya 192.168.1.3 dan sebagainya. Okay. Itu adalah internet protocol address ataupun alamat internet protocol yang di-assign kepada setiap komputer yang bersambung ke dalam sistem internet dunia. Okay. Dan pada masa sekarang kita masih ramai lagi menggunakan internet version 4 address. Okay. Version 4 ni sebenarnya kalau ikutkan teorinya dia dah hampir penuh lah. Okay. Maknanya dia dah tak boleh tampung. Katalah pengguna internet dunia bertambah daripada 2 bilion kepada 4 bilion. Okay. So akan berlaku apabila kita masih maintain kepada internet version 4. Ada orang yang tidak boleh connect kepada internet. Okay. Kita nak login tak boleh, login tak boleh, login tak boleh. Rupanya dia dah congested. Okay. Dah full address. Dah tak boleh assignkan. But dia mesti ada limit ya, 192.168.10.100. Setiap kombinasi nombor dia kata 192, dia hanya boleh letak antara 0 hingga 255 sahaja. Okay. Ada sebab dia lah bagaimana kenapa sampai 255 sahaja. Sebenarnya itu dalam subjek yang lain, subjek data form dan sebagainya, dia akan terangkan bagaimana kenapa nombor tu hanya boleh letak antara 0 hingga 255 sahaja. Okay. So address tersebut ada limit dia. Okay. So untuk mengatasi masalah yang tersebut, kita dunia telah melancarkan satu internet protocol version 6. Okay. Version 6 address, dan ikut teorinya version 6 address ni juga adalah unlimited. Okay. Boleh masuk berapa bilion komputer pun dia boleh support. Okay. Sebab kombinasi nombor tersebut adalah dynamic. Okay. Dia tidak terhad kepada bilion saja, dia dah boleh capai kepada lebih dua kali ganda, tiga kali ganda daripada the billion of computer. Okay.
Dan untuk internet itu beroperasi selain daripada internet protokol tadi, IP version 4 ataupun 6, okay, dia, of course dia perlukan transmission medium. Okay. Nak sambungkan antara satu device dengan device yang lain, dia menggunakan kabel ataupun wireless. So kabel ada banyak jenis kabel, wireless system ada banyak jenis, okay, ada infrared, ada bluetooth dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah domain name address. Okay. Domain name address ni sebenarnya adalah ganti nama kepada internet protocol address. Susah kalau kita nak ingat nombor, katalah UTSM ni, www.utsm.edu.my. Itu adalah domain name. Domain name ni ganti kepada sebenarnya www.utsm.edu.my itu adalah nombor, sebenarnya nombor. Itu adalah alamat. Alamat kita punya World Wide Web tu adalah nombor. So, sebagai contoh, contoh katalah UTSM, dia punya nombor dia 198.168.68.68 contoh, kata UTM, UTM pun adalah nombor, asalnya adalah Internet Protocol Address 193.63.1.1 contoh. Kalau ada berpuluh nombor address, kita senang ingat tak? Kita akan susah nak ingat, sangat susah, dan kelemahan kita adalah nak mengingat nombor. Kita lebih mudah mengingat objek ataupun mengingat bentuk nama, okay? Sebab tu diwujudkan domain name address ni adalah untuk kita pengguna, supaya lebih mudah untuk kita mengakses mana-mana laman web, okay? Instead of kita kena ingat semua address number ni, demam address number ingat kan? Jadi ada billion of address number ni. Ini kita tukar kepada bentuk objek ataupun bentuk nama, domain name. Dan okay, ada yang tak faham? Tuan, binary itu apa? Binary adalah kombinasi nombor satu ataupun kosong. Satu dan kosong. Jadi kita hanya dalam empat-empat ni mana yang lebih better? Empat-empat ni perlu ada. Perlu ada keempat-empatnya untuk membolehkan komputer kita bersambung kepada sistem internet. Katalah kita dah sambung ke network, kita tak dapat IP address tu. So kita tak boleh connect kepada internet. Okey, katalah kita punya komputer hanya terima IP version 4, tapi kita setting kepada IP version 6. So sistem pun tak faham. Untuk komputer yang lama-lama, network card yang lama-lama semua menggunakan IP version 4. Komputer yang baru ni, yang baru dia mereka dia ada option. Kita sama ada nak guna version 4 ataupun version 6. Okey. Of course transmission medium tu mesti ada lah. Kalau handphone kita guna wireless kan. Kalau komputer dia ada dua, ada pilihan, kita sambung kepada network ataupun kita sambung kepada wifi. Okay. Wifi itu adalah wireless lah. Dan domain name address ni adalah option kepada internet protokol yang atas tu. Ada setengah sistem kita tak perlukan domain name address untuk web admin dan sebagainya. Mereka prefer kepada address, IP address saja. Dia tak ada domain name pun dia orang okey je. Tapi kalau pengguna biasa macam kita, kita nak masuk web UTSM, kita dah boleh ingat www.utsm.edu.my itu adalah domain name. Okey, boleh faham tak? Okey, seterusnya apa kegunaan communication, communication teknologi pada masa sekarang sangat banyak, sehingga satu tahap kita tidak ada internet ni ataupun kita tidak ada communication ataupun kita tidak ada teknologi perhubungan ni, kita tak boleh buat kerja. Okay? Ada setengahnya bangun pagi dia ambil handphone dulu, betul, nak tengok apa info yang ada dan sebagainya. Itu menunjukkan kepentingan communication teknologi dalam kehidupan seharian. Dan kita lihat ni sebagai sebahagian saja. Ini kalau saya tanya untuk senarkan 20 katalah aplikasi communication technology, awak boleh listkan lah. Ini sebagai contoh, satu internet, web, email, instant messaging, chat room, news group, internet, telefon,
fax machine, video conferencing, web folder, FTP dan sebagainya. Okey, ada banyak lagi okay, dalam sistem education, dalam sistem perubatan, okey, dalam sistem perniagaan, okey, dalam sistem macam-macam lah. Okey, untuk marketing. Okey, kita ada banyak sistem yang digunakan pada masa sekarang yang melibatkan communication. Okey. Okay, kita saya sentuh sikit berkenaan dengan wireless messaging service. Ini perkhidmatan yang kita anggap sebagai yang akan mendominasi pada masa akan datang lah. Okay, kita cuba elakkan kabel sekarang ni. Kan? Semua kita nak wireless. Dan kalau kita lihat teknologi wireless pun berkembang pesat dengan sangat laju. Dulu kita nak sambung ke wifi ni, kita lambat dia wifi kan. Sekarang ni teknologi berubah, kita dah ada apa teknologi 5G, mungkin akan datang 6G dan sebagainya. Sekarang Malaysia ni masih famous dengan 4G kan. Tapi negara-negara maju sehingga mereka berperang dari segi teknologi antara US dengan China adalah pesan sebab 5G teknologi. Okay. 5G teknologi ni kalau ikut teorinya dia 10 ataupun 100 kali ganda kelajuan 4G yang ada sekarang. Okey. Saya melawat ke Kuala Lumpur itu ke Huawei. Huawei ni yang berperang dengan syarikat US. Huawei sekarang dah hampir menguasai hampir keseluruhan sistem 5G dunia. Dan saya melawat dekat Kuala Lumpur dekat ibu pejabat dia, saya lihat teknologi tersebut memang by hook by crook kita kena terpaksa terima. First kenapa? Salah satunya kerana data yang dihantar tu dalam size yang sangat besar dan lebih laju daripada 4G. Dengan kos yang lebih murah daripada 4G. Katalah untuk satu Wi-Fi, katalah sekarang ni contoh kalau siapa yang melanggan Unify, Unify paling murah apa? 89 eh. 89 eh, kita dapat speed 30 meg kan. 30 meg. Tapi kalau 5G teknologi dengan nilai RM89 tu, kita mungkin dapat 10 kali ganda tu. Mungkin dapat 300 ataupun 3000 megabit per second. Okay. Dengan kos yang ada tu. So, alat dia sangat murah dan teknologinya sangat laju. Saya berpeluang tengoklah dekat Huawei itu bagaimana beberapa universiti swasta sekarang mereka dah beralih kepada Huawei punya equipment untuk mendapatkan speed yang sangat laju. Dan saya percaya kita di universiti awam juga akan mengikut jejak langkah beberapa universiti swasta. Yang saya jumpa hari itu Newcastle University, Newcastle University yang cawangannya berada di Nusa Jaya. Johor Baru lah. Mereka dah melantik Huawei sebagai konsultan untuk menukar semua 4G teknologi mereka kepada 5G dengan kos yang sama masa mereka bangunkan 4G dulu. Okay. Oh, sangat murah. Jadi kita lihat di sini tu kepentingan wireless yang ada sekarang ni. So semua teknologi yang baru ni mereka akan develop berasaskan kepada wireless teknologi. Dan kita lihat wireless ni sekarang ni digunakan di mana-mana saja. Kalau dulu kita pergi cyber cafe kan, cyber cafe dulu mesti digunakan kabel sebab kabel saja yang boleh dapatkan sambungan yang konsisten, laju dan sebagainya. Tapi pada masa akan datang saya ingat charge battery pun dah guna wireless. Betul? Charge handphone dah guna wireless kan. Dan bukan setakat itu saja, data-data yang saya pernah test untuk 5G masa kat Huawei itu, mereka menunjukkan bagaimana download video kalau guna teknologi lama yang 1 tera mungkin kita ambil masa 1 jam kita nak download, kalau guna 5G jangan 2 minit deh ke 1 minit deh. Compare dia punya speed dia dengan quality dan sebagainya. Okay. Dia sangat laju sehingga pada masa akan datang kita boleh melihat
video katalah Netflix pada kualiti full HD, okay, ataupun 4K ataupun 8K tanpa delay, okay, tanpa kerana kalau sekarang kita tengok YouTube kan, kalau kualiti yang tinggi kan dia kena download dulu kan, dia stop, dia download lagi, stop, download lagi kan. Kalau 5G teknologi kita tak jumpa dah yang apa dia download ni, dia akan terus download everything within berapa saat tu. Kalau setakat video kita katalah 2 giga kan, 3 giga ni dia melibatkan saat aja untuk download. Download, terus kita boleh lihat video tersebut tanpa gangguan. Okay. Dan teknologi tersebut kalau kalau tidak ada berlaku peperangan peperangan teknologi antara China dengan US, saya ingat kita dah worldwide lah guna 5G teknologi ni. Alright, salah satu kegunaan wireless juga adalah dalam GPS. GPS semua guna wireless. Dia guna satelit dan sebagainya. Dan kalau kita lihat sekarang ni, GPS kita sebenarnya tidak berapa accurate. Kalau kita bawa kereta, patutlah kita bawa kereta laju 120km, 130km, kita biasanya akan terlepas lurung. Sebab GPS tu akan tunjuk lambat. Tapi kita dah forward lebih ke depan. Okay. Dan kalau ikutkan yang ideal, apabila guna GPS ni, yang ideal speed kita antara 60 hingga 80km sejam saja. Dengan teknologi yang ada sekarang lah, 5G akan datang, jangan ceritalah yang ada sekarang ni. Guna wireless ni, 60 hingga 80 itu adalah speed yang ideal untuk kita synchronize dengan kita punya GPS. Tapi isunya adalah GPS adalah salah satu komunikasi ataupun hasil daripada computer communication, dia punya aplikasi dia yang kita boleh gunakan. Selain daripada itu, kita ada collaboration ataupun groupware dalam internet. Ini awak biasalah, awak punya WhatsApp tu boleh adalah dalam sebagai collaboration ataupun groupware. Okay. Okay, kita lihat dulu ada dua standard atau standard communication bagaimana komputer nak transmitkan data dan juga receive data. Ada dua teknologi. Teknologi yang pertama adalah Ethernet, okay. Yang kedua adalah token ring. Okay. Ethernet ni, teknologi ni kita banyak gunakan sekarang ni. Ethernet technology allows computer to contend for access to network. Okay. Internet teknologi dia guna konsep apabila kita nak send data, komputer tersebut akan terus hantar je. Katalah ada 10 komputer, kita hantar email, okey, contoh hantar email lah. Kita hantar je semua. Semua komputer tersebut akan push data tersebut masuk ke dalam sistem network. Dan di situ akan banyak berlaku collision data. Data collision ni maknanya komputer dalam 10 komputer tu dia melanggar data dalam sistem network tu, dalam sistem media tu. Media ni dia, kalau dalam komputer layer network ni, dia layer paling bawah, physical layer. Okey, dia ada layer bahagian network, ada layer bahagian application, ada layer bahagian security dan sebagainya, okey. So, apabila dah 10 komputer nak hantar data pada masa yang sama, dia akan banyak berlaku collision. Okay. Itu internet punya style lah, dan dia memang salah satu keburukan dia akan banyak berlaku collision. Dan that's why kalau kita guna internet teknologi, computer network kita biasanya kalau kita hantar data yang besar, dia boleh jadi panas sebab dia perlu hantar data yang sama berulang-ulang kali. Okay. Katalah dia hantar kali pertama collision dengan komputer lain, dia hantar lagi sistem, okey, sistem akan baca, dia akan sentiasa detect on the error detection dalam data correction. Dia tengok data ni korap, disuruh sender hantar lagi. Mungkin satu email dia perlu hantar berpuluh-puluh kali, mungkin ratus kali dan mungkin juga ribu kali sebelum diterima oleh receiver. Itu internet punya konsep lah. Alright. Dan sebab itu kita perlukan medium yang besar, okey. Kita perlukan
speed, katalah internet kita bukan 100 megabit per second, 30 megabit per second, katalah kita guna 100 megabit per second kita punya medium. Sedangkan saiz data yang kita hantar cuma 1 megabit per second. Secara teorinya dia boleh hantar 100 komputer yang saiz setiap komputer 1 megabit pada masa yang sama tanpa collision. Okay. Dia berlaku collision apabila setiap komputer hantar 1 megabit per second, kita ada 1000 komputer hantar pada satu tempat yang sama. Dia akan banyak berlaku collision. Okay. Secara ringkasnya begitulah. Yang teknologi yang kedua adalah token ring. Token ring teknologi control access to network by requiring device to pass a special signal called token. Di sini adalah, katalah kita ada 10 komputer. Okay. Pada saat yang pertama, saat ini bukan saat pertama, ya, mili saat yang pertama atau mikro saat yang pertama. Katalah 0.001 saat. Special signal ataupun disebut token ni akan berada di dalam komputer yang pertama. Komputer pertama sahaja boleh hantar data kepada sistem network. Mungkin dibagi masa selama satu saat. Okey, okay, dalam masa satu saat, sila hantar semua data. So, apabila kita hantar email, kita hantar email tu, sebenarnya email tu akan masuk dalam, kalau guna token ring, dia akan masuk dalam kita punya memory dulu, dalam kita buffer memory, dia akan standby dekat situ. Sehingga token tu sampai, baru dia boleh hantar. Yang dalam kehidupan seharian tu macam kita punya hantar surat kan dekat postbox tu. Jadi dia akan simpan dulu dalam postbox sampai lah postman tu datang. Dia collect post tu. Post surat tu kan. Jadi token ni macam itulah. Kalau konsep ni dia hantar, kita hantar email, hantar gambar, hantar suara dan sebagainya. Dia akan masuk dalam satu box. Dia akan standby tunggu token tu datang. Seolah-olah macam lambat kan. Tapi dia sebenarnya menggunakan millisecond atau microsecond. So, kita tak rasa benda tu ada delay sebenarnya. Dia kumpul, hantar. So token yang pertama, pergi ke komputer pertama, dia akan hantar. Dia bagi masa. Contoh dia bagi masa satu saat. Dia hantar. Habis satu saat, token ini semua akan pindah kepada komputer yang kedua. So, komputer kedua pula hantar. Komputer ketiga, komputer sampailah habis cycle di dalam sistem network di kawasan tersebut. Kata switch itu bersambung kepada 50 komputer, atau keren tu akan pusing kepada 50 komputer tu, pusing. Yang mana satu nak perlu dihantar dulu, okey. Kalau kita punya switcher tu 100 komputer, saya akan pusing pada 100 komputer. Jadi kan cuma 4 komputer, dia pusing pada 4 komputer lah. Okey, token ring tu. Boleh faham eh? So ada dua teknologi, satu internet teknologi, satu lagi token ring teknologi, dan dua-dua ni digunakan pada masa sekarang, right? Alright, saya ada sebut tadi berkenaan TCP/IP. TCP/IP adalah Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Ini adalah kita punya IP address, okay? IP address yang diassignkan kepada setiap komputer, right? Dan satu lagi adalah berkenaan dengan Wi-Fi. Wi-Fi kita menggunakan standard satu dunia sama. Kalau kita nampak dalam kita beli apa, hotspot biasa pergi Wi-Fi punya hotspot kan. Dia ada kod dia. Kalau tulis tu 802.11, transfer rate untuk alat tersebut hanya 1 atau 2 megabit per second sahaja. Okay. Jadi kalau penjual tu cakap, wah ini laju lah, boleh pergi 54. Tapi awak tengok tu 802.11 saja. Tak betul lah yang jual tu kan. Awak esok jadi jurutera kan. Awak kena very particular on the spec of alat lah. Okay. Jadi 802.11A yang kita nampak tu up to 54 megabit per second. Okay. 802.11G iaitu 54 megabit per second or higher dan sebagainya, okey. Dan kod ni ada banyak, ini sebahagian saja dah saya tunjuk. 802.11N ada 11G, 11B, 11K, 11L dan sebagainya, okey. Dia ada kod-kod tu merujuk kepada speed sebenar alat tersebut, right? Dan salah satu komunikasi yang wireless Bluetooth. Jadi saya sentuh sikit Bluetooth ni sebab ramai orang gunalah pada sekarang bila handphone kita pakai Bluetooth kan. Ini adalah short range wave radio wave. Biasanya dia ada jarak yang dekat lah, dalam 10 meter, ada yang 20 meter.
Ada yang tak silap sekarang Brutus boleh sampai 1 kilometer lah. Saya tak pasti, tapi biasanya kita untuk jarak dekat lah 10 meter, 20 meter macam tu lebih daripada tu dia akan putus, okay. Dan Brutus ni biasanya one to one lah. Satu device connect pada device tu. Dia tidak digunakan untuk broadcasting. Maksudnya satu katalah satu handphone awak nak transmit macam radio kan. Satu transmitter dia boleh dengar ribuan orang. Dia tak macam tu. Okay. Dan Bluetooth ni biasanya digunakan orang gunakan Bluetooth sebab salah satu security lah. Sebab bila kita nak connect kepada orang sana mesti recognize dan di accept. Okay. Accept data tu baru dia boleh berhubung antara device pertama dan device yang kedua. Dan yang keduanya adalah laju lah, sebab dia tidak akan berlaku collision, data error dan sebagainya. Okay. Kalau connection tu bagus, Bluetooth tu stabil, kita boleh hantar gambar besar macam mana pun tak apa. Okay. Sebab dia device dalam bentuk one to one. Selain daripada Bluetooth, kita ada lagi teknologi-teknologi yang lain. Ada RFID, ada Wireless Application Protocol WAP, ada WiMAX. Dan kalau awak explore dekat internet, komunikasi antara kapal laut dengan stesen di daratan, mereka menggunakan WiBro. WiBro, saya ingat dulu orang gurai rupanya betul. Teknologi WiBro ni adalah untuk kapal laut yang berhubung dengan kontrol di daratan, mereka menggunakan WiBro. Okay. Dan juga aplikasi yang lain ada WiMAX, Wireless, WAP, UWB, IRDA, dan juga teknologi yang lain yang dibangunkan dari semasa ke semasa. Dan dalam 5G punya ada banyak lagi wireless protokol baru mereka wujudkan untuk menampung keperluan semasa. Okay. Jadi semua komunikasi tersebut, semua komunikasi mesti ada software yang mengawalnya ataupun yang membolehkan sambungan sistem tersebut beroperasi. Okay. Contohnya awak kita punya komputer mesti ada OS dia, okay, operating system dia. Kalau komputer kita guna Windows lah, okay. Kalau handphone mungkin ada Android dan sebagainya. Okay. Dan kalau alat-alat yang lain, mesin basuh dan sebagainya, dia ada protokol, dia ada komunikasi software-software yang tersendiri. Okay. Jadi, komunikasi software ini bergantung kepada jenis alat yang kita gunakan dan mereka menggunakan OS yang berlainan. Right. Okay, saya nak sentuh juga berkenaan dengan Public Swiss Telephone Network. Ini adalah sistem rangkaian telefon di rumah kita. Dulu ni adalah basic communication, semua orang guna telefon, dan bagaimana telefon tersebut disambungkan antara satu tempat ke tempat lain, dan konsep yang sama digunakan untuk kita telefon dan juga sistem-sistem yang lain. Mereka merujuk kepada bagaimana telefon disambungkan, cuma ditukar kepada teknologi, mediumnya ditukar, okey. Telefon dulu pakai wire, tukar kepada wireless, okay. Munculnya handphone dan sebagainya, okay. Jadi sistem tersebut kalau pada peringkat awal lalu menggunakan analog teknologi, semua analog. Lepas tu kita dulu jarang telefon, ada jumpa telefon keluar gambar, tak ada kan. Dia keluar gambar ni apabila kita menggunakan medium tersebut, kita upgrade kepada digital, okay. Nah, tapi kalau sistem lama, Public Switch Telephone Network ni sama menggunakan analog teknologi. Dan secara ringkas dia, kita nampak sini kan, telefon sender, okay, penghantar, local telephone company ini, sekarang telekom lah, okay, dalam telekom, dia akan hantar kepada sama ada menggunakan kabel, kabel ataupun menggunakan satelit, ada perhubungan yang jauh, kontak ke Jepun dan sebagainya. Kalau dulu kita tak ada fiber optik, kita lebih banyak menggunakan satelit. Tapi pada sekarang dah ada fiber optik, dia akan bagi prioriti kepada fiber optik dahulu. Kemudian kalau tak ada, kalau tak boleh connect guna fiber optik, baru dia akan masuk ke satelit. Dan fiber optik ni bukan seluruh tempat ada. Contoh Unify, Unify pun tak ke seluruh tempat ada. Dan biasanya disambungkan ke
di bandar-bandar besar ataupun di kawasan taman, kawasan bandar lah kalau pada. Kalau di UTSM ni mungkin dekat Pekan Pagoh tu adalah Unify, kan masuk kampung sikit dah tak ada. So, bila tak ada dia akan masih menggunakan pemancar yang atas bukit tu lah. Ataupun pemancar yang atas atas menara tu kan. Itu gunakan analog punya transmission. Okay. Dan ini adalah what is dedicated line. So apabila kita keperluan semakin meningkat, kita perlukan line yang lebih stabil, line yang lebih laju dan sebagainya. So muncullah teknologi yang terbaru. Okay. Contohnya ISDN, Integrated Services Digital Network, okay. Line. So itu adalah network yang berbentuk data dan juga DSL, DSL lupa ke. Digital Subscriber Line, okay. FTTH ni Fiber Technology to Home, macam itulah. Okay. Dan juga teknologi lain, ATM ni bukan mesin duit tu ya. Kat sini ada Asynchronous Transfer Mode, okay. Teknologi. Okay, yang digunakan untuk data yang lagi besar. Kalau kita terlibat dalam bidang network, kalau kita dapat call daripada US, US, UK, Jepun dan sebagainya, dalam sistem network security kita, dia akan tunjuk tu. Dia menggunakan line apa? Guna line ATM, T1, T3, guna fiber, guna apa, dia akan tunjuk. Dan dia akan bagi tahu kita lah, oh dia ni menggunakan ATM. So secara ringkas, dia boleh guna ATM ni, kita tahu data yang dihantar menggunakan line yang besar, so kita boleh jawab balik menggunakan quality video. Kalau hantar video kan, kita boleh hantar dia video full HD dan sebagainya. Tapi kalau kita detect dia cuma guna ISDN ataupun dial up, tak payahlah hantar video yang besar-besar kan. Macam awak lah buat assignment kan, video 5 minit, saya 2 gig, 3 gig kan. Padahal 5 minit tu awak boleh buat yang 100K je pun kan. Contohnya lah. Jadi teknologi ni akan merujuk kepada speed. Speed yang digunakan. Okay, communication device untuk network. Biasanya kita akan menggunakan modem. Modem ni digunakan sampai sekarang. Okay. Awak masuk Unify tu, dia akan bagi kita satu modem. Dan modem sekarang di design dikombinkan dengan switch. So modem dan juga ada port untuk kabel tu kan. So kabel tu kita sambunglah tu sebenarnya modem disambung dengan kita punya kabel. Dan modem ni dia akan sambung kepada router. Nampak alat tu macam banyak kan, sebenarnya dikombinkan diembeddedkan dalam satu device saja. Modem, kita punya router, kita punya switch yang letak dalam satu tempat. Right? Okay, ini dial-up modem ni saya dah sebut tadi. Modem fungsi dia adalah modulation, demodulation. Nanti awak belajar dalam communication, awak akan diajar bagaimana kita nak kira, kita nak tukar analog kepada digital, digital kepada analog. Dalam digital system, saya ingat dia akan ajar macam mana gelombang analog nak tukar kepada bentuk digital. Dia ada kiraan dia, dia ada kaedah bagaimana, ada matematiknya bagaimana proses tersebut berlaku. Okay. Tapi saya ringkasnya adalah convert digital signal to analog signal dan juga terbaliknya lah. Kenapa kita perlu tukar kepada digital? Kenapa tak guna sepenuhnya analog? Okay. Digital ni salah satu kebaikan dia yang besar adalah kita boleh hantar data tanpa losses, tanpa kehilangan data walaupun jarak yang jauh. Okay. Kalau guna analog sepenuhnya, analog ni dia, kita gambarkan beginilah. Kalau TV ya, TV dulu kan, TV dulu ya. Awak jumpa kita, saya tak tahulah. Kadang-kadang gambar dia banyak bintik kan. Bintik, goyang dan sebagainya. Itu guna analog lah. Tapi kita tukar kepada digital sekarang, kita akan nampak gambar yang keluar TV itu cantik. Sharp dan juga terang dengan kualiti yang baik, dengan color yang full color dan sebagainya. Okay.
Dan itu salah satu kebaikan digital, dia boleh hantar data dengan tanpa losses ke seluruh dunia, unlimited jarak dia punya apa, space dia punya distance, the unlimited distance dengan kualiti yang sangat baik. Okay. So analog dia tak boleh buat macam tu. Right? Ini saya sebagai integrated digital subscriber, integrated services digital network dan ataupun digital subscriber line modem. Dan ini benda yang samalah. Okay. Alright. Modem pada asasnya dahulu dia semua gunakan kabel. Kalau kita nampak ada kabel, kalau unify tu nampak ada kabel fiber ke apa kan, dia masuk dekat dalam kita punya modem. Okay. Dan modem fungsi dia adalah send and receive data over kabel dan sebagainya. Dan teknologi pada masa akan datang, saya sebutkan pada masa akan datang lah, dia tengah buat bagaimana kita nak hantar data menggunakan kita punya power line. Power line tu, electrical line. Soket kan? Soket power 3P tu. Sekarang ni tengah rancak dibangunkan teknologi-teknologi yang digunakan untuk menghantar data menggunakan power line. Okay. Dah berjaya, saya pun dah pernah beli alat tu. Cuma alat tu mahal lagi. Kita tak perlu ada rangkaian network tambahan. Okay. Kita guna je power cable, soket yang ada kat rumah tu untuk hantar dan juga receive data dan sebagainya. Right? Nah, ini wireless modem. Home network. Nah, ini home network. Kalau kita ada unify, unify itu adalah salah satu contoh home network lah. Kita terima, kita akan terima satu router, modem, router dan juga switch. Switch ada dua, satu guna wireless, satu guna kabel. Okay. Apabila kita sambung saja, bermaknanya kita telah menggunakan sistem rangkaian paling simple lah dekat rumah tu sebagai local area network kita. Yeah. Dan saya sebutkan tadi gunakan power line kabel lah, ini tengah rancak dibangunkan sekarang. Guna power line kabel ni kita boleh hantar data dan sebagainya. So komputer kita bukan setakat power saja sambung kat dekat soket tu. Network sekali sambung dekat soket tu. Okay. Tu akan datang lah. InsyaAllah kita akan jumpa lah nanti. Teknologi tu dah ada, cuma sekarang harganya mahal lagi. Ni saya sebut tadi berkenaan communication channel. Ingat tak yang slide yang awal untuk dapatkan successful communication kita perlukan 5 step atau step yang ketiga adalah communication channel. Dan channel ni dia akan bawa setiap channel tu, mungkin satu komputer card tu ada banyak channel lah, ada 10 channel, 20 channel, kalau server lagi banyak channel dia. Yang nampak, apa kita nampak cuma satu card network saja. So channel yang sangat banyak. Channel ni macam kita punya highway lah. Ada 2 lorong, 3 lorong, 4 lorong, 5 lorong lah. Kalau 10 lorong, ada 10 channel lah. 3 lorong, 3 channel lah. So lagi banyak channel, lagi besar data yang boleh dihantar, right? Dan medium juga mempengaruhi lah. Kalau size fiber optik sekarang ni unlimited tipe size dia. Kalau wireless dia ada limit dia, kalau kabel coaxial ke ataupun twisted kabel dia ada limit dia dan sebagainya. Bandwidth adalah kadar ataupun jumlah data yang boleh dihantar pada satu-satu masa dalam satu channel. Okay. Lagi besar bandwidth, lagi besar data boleh dihantar. Katalah 1 megabit per second adalah berbanding 10 megabit per second. Okay. Di channel yang sama, satu boleh hantar 10, satu boleh hantar 1 juta contohnya kan. Itu adalah jumlah yang bandwidth ni, amount of data atau jumlah data yang boleh dihantar dalam satu-satu channel. Okay. Dalam satu masa. Jadi kadang-kadang kita nampak 100 megabit per second. Rupanya dalam tu ada 10 channel. Okay. Satu channel 10. Okay. So dia boleh tampung hingga 100 megabit per second dan sebagainya. Right. Okay.
Dalam wireless, kita ada banyak coding tadi kan. Awak tengok ni broadcast. Dalam wireless, kita ada infrared. Infrared, setakat ni setakat ni lah infrared antara 1.5 kilobit per second hingga 4 megabit per second saja. Setakat ni lah akan datang teknologi ni mungkin akan berkembang, so akan berubah dia punya transfer rate dia. Okay. Setakat ni masih kekal lagi menggunakan maksimum 4 megabit per second. Yang kedua, wireless ni teknologi kita gunakan broadcast radio. Radio ni banyak dia punya spek dia. Sama ada 1 meg sehinggalah speed yang paling laju. Kita gunakan satelit. Itu semua guna wireless radio. Radio. Broadcast radio yang normal yang kita gunakan sekarang ni. Kita menggunakan, ini merujuk kepada kita punya AP. Application protokol untuk kita punya wireless. Okay. Kita punya hotspot kita. Hotspot ni kita masih dalam kategori broadcast radio. So, itu dah speed yang ada. 802.11 contohnya lah. Sekarang sampai 11N. Dia dah sampai 500 lebih meg sekarang dah. Setiap satu hotspot tu. Okay, kemudian kita juga ada radio. Ada 2G, 3G, ada 4G dan sekarang dah masuk ke 5G dan sebagainya. Right? Untuk microwave dan communication satellite ni, ini adalah, awak nampak disk besar tak dekat atas bukit ke dekat atas menara dan sebagainya, itu menggunakan microwave radio. Itu semua speed tinggi untuk trunk network saja. Okay. Microwave dan communication satellite ini menggunakan trunk network, mana data yang dihantar adalah data-data yang besar. Alright. Kalau data yang kecil tu, dia guna antena macam handphone kita lah. Antena TV ke antena radio, itu gunakan kita punya broadcast radio punya level itu untuk data-data yang individu. Okay. Kalau kuantan yang besar, bulk yang besar-besar, digunakan microwave radio ataupun communication satellite dan sebagainya. Right. Ini contoh broadcast radio. Bagaimana disambungkan, okay. Nampak pemancar-pemancar atas tiang, kan? Atas bukit, kadang atas bangunan. Jadi semua menggunakan pemancar-pemancar yang dipasang. Ini biasa kalau pemancar yang guna tower ni, kebun-kebun orang kan, sewa kebun, Celcom, Digi, Maxis untuk transmitkan data mereka lah. Okay, microwave ni untuk saya sebutkan tadi adalah untuk komunikasi yang besar ataupun komunikasi jarak jauh. Mereka gunakan tower, dishnya pun makin besar dan watt dia pun adalah makin tinggi dan sangat mencabar kalau awak bekerja di dalam dunia microwave station ni. Okay. Saya dulu pernah terlibat lah masa kerja dekat telekom kan. Naik bukit, bukit larut, Taiping tu kan, bukit apa lagi? Susah dengan telekom saya. Macam mana? Okey ke saya kerja dengan telekom? Satu yang menyeronokkan kerja telekom ni, awak sentiasa moving. Awak bergerak dari satu tempat ke satu tempat lah. Biasanya macam itulah kalau unit bagian trunk network lah. Saya dulu trunk network, saya duduk di Ibu Pejabat. So saya akan round Malaysia. Every month saya pusing lah. Johor, Melaka, Kelantan, Terengganu, Pahang kan. Kebanyakannya menaik atas bukit ni lah. Naik atas bukit, nak betulkan dia lah tahu-tahu ni, pemancar-pemancar ni. Satu kerjaya yang sangat menarik lah sebenarnya. Dan kalau awak dapat, kalau awak awak lepas diploma, awak sama degree kan. Awak jadi jurutera telekom, so awak sebenarnya jurutera-jurutera dia, dia jarang naik atas tahu-tahu ni. Yang tahu-tahu ni sebenarnya bahagian-bahagian teknikal ke bawah aja. Jurutera naik, enjoy je, duduk atas. Tengok buat laporan, buat apa, arahkan orang buat setting dan sebagainya. Tapi bila nak arah, awak kena tahu lah kan. Waktu awak punya belajar susah, kerjanya senang tu. Kan? Kalau dekat telekom lah, tempat lain saya tak tahu lah. Tapi kalau awak bekerja di syarikat swasta, engineer tu lah yang kena pasang alat ni. Kena panjat sampai atas tu, pasang. Dia kena pasang, dia kena setting, dia kena configure everything sampai dia dah boleh beroperasi dengan baik. Itu tugas engineer lah. Telekom dia tak, dia biasanya macam ni dia sama ada disubkan ataupun kepada tim teknikal di bawah, technician dan pembantu teknik dan sebagainya. Okay.
Try lah Mount Telecom tu, boleh naik bukit, sebukit satu Malaysia naiknya. Okay, yang terakhir adalah satellite. So satellite ni ada tiga channel utama. Dia ada lower band, band C band, U band, ultra band kan. Dia ada frekuensi-frekuensi tertentu yang digunakan untuk transmit sama ada siaran untuk telefon, siaran untuk TV, siaran untuk laporan cuaca, kesan cuaca dan sebagainya, satellite untuk security dan sebagainya. Okay. Dan untuk satu dunia, dia boleh nak cover satu dunia, dia perlukan tiga satellite untuk cover satu dunia. Okay. Sebab dunia kita bulat kan, so dia perlukan tiga satellite untuk dapat full communication di antara satu tempat ke tempat yang lain. Right? Okay, ada apa nak tanya? Okay, selesai untuk hari ini. So tajuk network secara ringkasnya macam itulah. Okay, saya tak going to detail sebab awak akan belajar on the detail part. Contohnya macam mana nak convert analog digital dalam subjek digital system. Okay, macam mana nak convert data tersebut dalam subjek data communication bersama degree nanti dan sebagainya. Okay. Dan katalah awak macam mana nak develop awak punya channel, develop awak, awak punya transmission card dan sebagainya tu dalam teknologi masa dekat degree. So awak akan belajar bagaimana awak nak kira awak punya signal, nak tapis signal, macam mana awak nak combinekan banyak signal kepada satu signal dan sebagainya. Tu ada satu subjek yang lain yang khusus. Okay. Bagaimana kita nak handle on sistem komunikasi dunia ni. Okay. Ada apa nak tanya? Modem, okay. Modem ni fungsi dia adalah convertkan signal daripada analog ke digital ataupun digital ke analog. Tu fungsi utama dia. Kalau router ni, dia terima signal dalam bentuk packet switching. Kan data kita tukar kepada packet kan. So packet tu ada address dia dan sebagainya. So router dia akan baca that address. Kalau dalam rumah kita kan, kita akan terima router daripada telekom. So kita buat kerja kan, kita hantar email, kita WhatsApp sebagainya. Semua data tersebut ditukar kepada bentuk packet switching. Okay. Dan packet switching ni akan dihantar kepada router. So router akan tahu, okay, oh dia ni hantar ke email ke Jepun, email ke Singapura dan sebagainya. So dia mengenal pasti address kita dan juga mengenal pasti kalau ada error data. Okay. Modem dia tidak, dia takkan ambil hirau tu. Yang dia tahu apa signal dia terima, kalau analog dia tukar digital. Kalau digital dia tukar analog. Ha, itu je fungsi dia. Boleh faham? Saya ringkasin macam itulah. Okay, right. Lain-lain, soalan ada? Okay, saya akan upload minggu depan lah. Final untuk lab. Bukan final test Final lab. Lab yang terakhir iaitu audio editing. Terasa lab tu mudah. Awak boleh siap dah masa satu hari je. Saya akan upload mungkin hari Ahad minggu depan lah. So mungkin awak perlu masa 1 week untuk buat lab yang terakhir tersebut. Okay. Dan juga bersedia untuk kuis lah. Kuis saya. Kuis hari apa sih? Ya? Kuis hari apa sih? Kuis mungkin hari Rabu lah. Rabu. Malam ke petang? Ya? Yeah? Petang ke malam ke? Petang lah. Dia kuis, saya cuba kaedah yang paling mudah. Mungkin kita bentuk happy-happy sikit. Guna kaedah-kaedah yang ada sekarang ni. Saya tengah fikirlah kalau sesuai kita mungkin guna Kahoot ke ataupun sebagainya. Biasa guna Kahoot kan? Guna Kahoot ke guna apa ke. Cuma challenge-nya adalah network. Kalau guna Kahoot ni ada yang network laju, dia mungkin boleh jawab dulu kan. Yang lain tu tengok je lah, tengok baru nak jawab orang lain dah jawab contohnya lah kan. Ataupun guna kaedah-kaedah lain lah, tengok macam mana. Kuis ni untuk happy-happy ke, awak jangan risau lah sebab semua online ni saya tak boleh straight macam kita masuk kelas kan. Okay, ada lain-lain? Assignment macam mana? Okay, assignment. Assignment senang kan? Awak punya...
Awak start lagi ke? Tengah pagi kerja lagi. Aduh. Awak punya assignment tu, janganlah buat video saiz besar sangat. Kan? Awak guna quality yang HD pun cukup lah. Tak payah guna full HD ataupun guna 4K ke apa kan. Nanti saiz terlalu besar. Awak nak upload masalah. Video 5 minit saiznya 2 gig, 4 gig, 5 gig kan. Pening awak nak upload. Orang lain buat 500K ke saiznya. Shooting pakai handphone ni kan. Betul sih. Okay. Siapa yang tak ada ni? Ada 46 orang ni. Ramai tak ada ni. Mana Aziz? Aziz mana? Hilang Aziz. Yes sir. Ada pun nampak. Siapa saya saudara awak yang tak. Saudara awak yang tak ada kat sini ni? Ya, saya rasa saya tahu. Jawapan dia Hairul sir. Hairul Haji Aikal ada tak? Saya cari yang lelaki dulu sir. Oh, lelaki. Yang perempuan siapa cari? Umi mana Umi? Haji Aikal ada, alhamdulillah. Ada. Umi mana Umi? Ada saya dia. Awak tengok yang perempuan okay. Siapa yang tak ada. Awak WhatsApp pada saya je. Aziz, okay. Awak WhatsApp dia siapa yang tak ada. Umi, okay, awak WhatsApp pada saya je. Okey. Alright, kita tamatkan kuliah pada hari ini. Terima kasih kepada yang setia hadir untuk kelas saya. Kadang-kadang kita lama-lama boring juga online-online ni kan. Betul tu, sir. Jemua saya pun jemua semua benda. Meeting online, kerja online, arahan online. Ya Allah, semua benda online. Nak bergerak pun tak boleh. Engineer online, sir. Betul. Engineer online, kerja telekom online, Okey, terima kasih banyak. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sir. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, sir.